Hai, ketemu lagi bersama aku Eva Salala. Selamat siang teman-teman semuanya. Lama banget aku nggak ngevlog ya. Jadi kali ini aku kangen pengen ngevlog. Alasan aku lama nggak ngevlog teman-teman karena aku lagi kemarin lagi habis treatment Dermapen, ngilangin bekas jerawat. Terus ini item-itemnya masih ada ya teman-teman, belum hilang. Jadi aku agak-agak ragu dan malu sama teman-teman semuanya. Tapi berhubung karena aku udah lama nggak ngevlog, jadi ya terpaksa. Nggak apa-apa lah, malu-malu nggak apa-apa. Buat teman-teman semuanya jangan fokus ke bekas ini ya, bekas dermapennya ya, aku jadi malu nanti. Dan siang ini kan majikan belum apa itu belum berangkat kerja, dia mau makan di rumah, aku mau masak nasi. Buat teman-teman yang pengen ikutin kegiatan aku masak nasi buat majikan, makannya apa, susah atau enggak, rewel atau enggak, ikut terus videonya, jangan lupa support. Cus. Ini itu sosis daging babi ya teman-teman. Ini bentuknya kayak gini. Jadi ini tuh dibungkus sama ususnya babi. Nanti aku mau tumis sama sayur ini kailan. Jadi agak pahit-pahit dulu sayurnya. Kesukaan majikan perempuan teman-teman. Cuacanya wis mulai dingin teman-teman, jaga kesehatan, pakai baju yang cukup, baju anget, aja sak karepe dhewe engko masuk angin, nek masuk angin loro ning negarane wong bingung arep sambat sapa. Konco ya aja, nek sing duwe konco sak kampung ngono ora apa-apa. Kaya aku niki di sini kan di tempatku jarang ya anak Indonesia, jarang banget. Jadi mau masuk angin opo ya dikeroki dhewe. Kerja tulung majikan ya ora enak. Sosisnya hancur teman-teman, apa-apa lah. Udah disini ya biru ngok nih, gitu. Opo kan paketan teko nanti terus sih ngermatikan besok untung kamera aku udah tak saut. Paketan teman-teman ya, itu terus dimasukkan itu apa itu kamera aku langsung tak kesaut merah ini ya ya dua udah sama hijau. Jadi ini hijau sama ini ya teman-teman.
Buat teman-teman semuanya, terima kasih ya udah ngikutin video aku. Tadi ada sedikit kendala karena pak paketan datang, jadi masaknya diambil alih sama majikan. Jadi saya hanya meneruskan. Dan sekarang mau saya lap-lap, cuci piring. Setelah itu saya juga mau makan. Buat teman-teman semuanya, terima kasih udah ngikutin apa kegiatan aku ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Salam sehat selalu buat teman-teman semuanya. Bye.